Sementara itu pemirsa, sepatu pembawa baki dari tim Indonesia maju Paskibraka Nasional 2023 copot usai membawa bendera ke tengah lapangan. Meski demikian, Lili tetap tenang dan dapat melanjutkan tugasnya. Upacara HUT RI ke-78 telah berlangsung di Istana Negara Jakarta hari ini. Beragam momen menyita perhatian masyarakat. Salah satunya adalah sepatu sebelah kiri Lili Indriani Suparman Wenda, sang pembawa baki dari tim Indonesia Maju Paskibraka Nasional 2023 copot. Usai membawa bendera ke tengah lapangan dan hendak menghadap Presiden Joko Widodo. Perempuan kelahiran Mei 2007 yang hanya memakai sepatu sebelah kanan ini tetap tenang dan dapat melanjutkan tugasnya dengan profesional. Terkait sikap tersebut, Lili mendapat banyak pujian dari netizen. Diketahui sebelumnya, Lili Indriani merupakan siswi SMN 1 Wamena, pembawa baki pertama yang mewakili Provinsi Papua Pegunungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.